Oke lu semuanya, aku bagi di channel gua. Jadi di video kali ini gua bakal coba mainin game Naruto The Boruto Shinobi Striker lagi. Dan di video kali ini gua bakal cobain Minato Sage mode ya. Jadi di sini matanya seperti katak, teman-teman. Dan di sini sudah style Minato banget ya. Di sini gua sengaja rekam Shinobi Striker lagi karena ternyata itu viewers gua pada tercandu-candu guys sama ini game ya. Pada minta lanjutin lagi, cuy. Sebelum gua ke match, gua sini bakal kasih lihat ke kalian dulu untuk skill-skill yang gua pakai ya. Jadi di sini Minatonya tipe attacker, kemudian untuk weapon ininya gua bakal menggunakan senjata yang warna kuning ini. Tadi sih gua rencananya pengen kayak no weapon gitu ya, no weapon atau mungkin pakai apa gitu, senjata apa ya. Cuma ternyata kayaknya kalau no weapon kayaknya agak kurang guys, makanya gua di sini pakai senjata aja ya. Kemudian sini untuk ninja toolsnya gua pakai kunai. Sebenarnya bisa sih pakai scientific ninja tool yang Rasengan. Cuman gua nggak terlalu suka sih ya, nggak terlalu suka guys. Kemudian sini untuk ninjutsunya nih ya. Di sini gua ninjutsunya, gua yang pertama akan menggunakan Kurama Twin Impact. Jadi di sini kita kayak keluarin Rasengan gede gitu dari tangan Kuramanya gitu ya, cakra Kurama. Dan nanti kalau misalkan kena, musuhnya nggak bisa kabur guys. Sebenarnya ada dua sih yang versi ini ya. Ini Rasengan ada 4, cuman musuh masih kemungkinan masih bisa kabur guys. Jadi nggak usah. Kemudian skill keduanya Flying Regen level 2. Jadi kita kayak bakal teleport ke atas musuhnya. Kayak scene-nya dimana Minato itu Rasengan si Obito ya. Kalian inget gak? Nah kayak gitu. Di sini ada Flying Regen Jutsu, cuma kagak gue pakai karena ini nggak ngasih damage. Ini berguna cuman lagi main flag. Kalau lagi main biasa tuh nggak terlalu. Kemudian di sini untuk substitution-nya gue pakai yang meledak. Jadi kayak misalnya kita diserang, kita bakal meledak guys. Sebenarnya sih banyak pilihannya ya. Cuman gak tau kenapa gue lebih suka yang ini. Yang meledak-meledak ini, gak tau kenapa gue lebih suka ginian ya. Dan di sini untuk ultimate-nya gue menggunakan Kurama Link mode. Jadi kita di sini nanti kita akan memakai jubah dari si Kurama dan nanti kita bakal keluarin Kuramanya gitu ya. Jadi intinya kayak gitulah ya. Ntar kita bakal langsung cobain aja di match-nya nih. Kalau kalian gak percaya nih ya, matanya nih bos, kalian lihat ya, kuning-kuning ya bos. Dan oke, biar nggak terlama, kita langsung ke match-nya aja teman-teman. Oke teman-teman, dan kita di sini bakal main misi dulu. Sepertinya kita di sini akan mengalahkan Sasuke dan Itachi ya. Dan nanti di sini ada Susanoo teman-teman. Pasti ada ya, karena ini ranking A. Tadi gue sebenarnya pengen main ranking S cuy, dan ternyata pada kagak mau cowok. Ini gue soalnya gabung sama orang ya. Oke, kita disuruh ke sini dulu. Sini cowok, ngapain pada ke tengah anjir? Ngapain pada ke tengah cuy orang-orang? Langsung aja kita hajar. Der, no ya, enak ya. Kita juga bisa Sharingan dari sini. Rasengan. Rasengan ya. Kita di sini menjadi lincah guys kalau misalkan pakai tipe attacker cuy. Oke, kita hajar lagi. Semuanya kita hajar, bos. Woi, dia mengamuk-amuk, teman-teman. Dia mengamuk-amuk, cuy. Makan nih Rasengan, oh ya. Enak banget guys pakai si Minato ini loh. Oke, udah selesai. Kemudian kita lanjut ke sana ya. Kita lanjut ke sana. Kita des. Wah, agak nyampe, cok. Kagak nyampe, jir. Oh, nyampe. Slow. Kita bisa ini. Kita bisa ngedes ya. Santai. Harusnya ranking S sih. Kalau ranking S seru-seru guys musuhnya. Ini ranking A ya. Ya walaupun masih seru sih. Cuman gue lebih suka. Mana Sasuke-nya? Anjir, katanya ke gue, cok. Mana cuy? Kita. Aduh, Rasengan-nya gak kena guys. Rasengan-nya gak kena teman-teman. Nanti abis ini Sasuke muncul nih ya. Tungguin aja. Langsung kita. Buset. Jadi ini ya, jadi mode apa namanya tuh? Mode Kurama, guys. Oh, itu ada Sasuke-nya tuh. Itu ada. Ya udah langsung aja kita Rasengan. Ah, oh, enggak kena, cok. Susah banget ya, kayaknya ya. Kayak susah banget, guys. Udah kita hajar sini langsung ya. Ayo sini, Bang. Ngapain lu? Jangan serang temen gua lu. Makan nih Rasengan. Sabar. Kita Chidori. Rasengan. Astaga, gua sering banget kebalik ya. Ini teman-teman gua pada ngincer Kroco anjir. Untuk apa, cok? Bar, aduh nggak kena guys, meledak, jatuh dia. Kita harusnya incer si Sasuke-nya teman-teman. Bam, nah langsung kita Rasengan. Iya lo, selesai. Gue yang kill. Nice, ambil darah untuk gue. Gue sekarat banget sih. Di ultimate untuk gue juga, ultimate. Nah, kita dikit lagi ultimate nih guys, ya. Kalian harus perhatiin cuy, gue akan berubah menjadi Kurama mode ya. Pokoknya keren banget lah. Kita Rasengan di sini, buset. Kita Rasengan lagi, aduh gak kena cok. Nanti kita berubahnya nanti ya, pas lagi Susanoo-nya keluar guys. Atau nanti pas lagi Itachi keluar aja.
Jangan sekarang-sekarang. Mana dah? Mana cok musuhnya? Oh ini nih. Kita rasain enggak di sini, bubar semua kalian. Bubar semua. Ah enggak kena ya. Dia lagi tiduran atau gimana dah tadi dah? Aduh, udah kabur. Mana lagi? Udah kan? Masih ada anjir. Masih ada. Nih, rasengan. Kita bubarin semua di sini cuy, meledak deh. Itu gua enggak tahu sih efek burn-nya dari rasengan gua apa gimana ya, tapi tadi musuh-musuhnya pada kebakar-kebakar, guys. Oke, habis di masih ada dong. Masih ada ternyata ya. Nih, rasengan tuh ya. Kita enggak butuh healer coy di sini. Langsung kita rasengan saja di sini, bos. Teman-teman kita udah pada mati ya, cuma kita doang anjir yang masih stay di sini. Gue masih stay di sini. Kita rasengan saja, ngapain lu nahan-nahan, Bang? Kita hajar di sini, kita putar-putar saja. Kita suriken. Udah kah? Oke, kita udah mengalahkan semua musuh. Seperti di sini bakal keluar Susanoo, teman-teman. Harusnya Susanoo keluar di sini ya. Ayo Susanoo keluar, please. Mana? Oh, Itachi sekarang. Itachi yang keluar. Oke. Yuk, langsung kita berubah, guys. Ini dia, bos. Fam. Nanti kita keluarin Kurama di sini ya, slow. Cepet banget gerakannya ya. Gerakan cepet banget, guys. Langsung kita keluarin di sini. Boom. Wah, anjir, dia ultinya juga, cu. Wah, bangke. Ya, kita nggak hoki, guys. Kita nggak hoki, jir. Gue tadi keluarin Kuramanya pas lagi dia keluarin Susanoo ya. Aduh, sayang banget guys, di mecha nggak masuk tadi kayaknya tuh. Kayaknya ya, gue nggak tahu sih. Tapi kayaknya nggak masuk ya. Soalnya tadi dia lagi ultimate juga si si siapa namanya, Itachi-nya ya. Oke, kita hajar. Gue yang kill sini dah. Bam. Dah. Please dong, ada ini dong, ada apa namanya, biru-biru biar gue bisa ultimate lagi cuy. Oke, santuy. Yuk, langsung ke mid guys. Ini kemungkinan nanti ada Susanoo sih harusnya ya. Apa yang Susanoo di ranking S kali ya? Gua udah lupa guys, soalnya. Anjir, ngapa sih ini? Yuk, Susanoo nih harusnya di sini nih. Nih ya. Anjir. Ada abang nih bos, senggol dong. Asik. Anjir, kita kapan lagi guys melihat Sasuke sama Itachi itu berteman seperti ini gitu loh. Kayaknya mereka gabungan tuh cuma pas lagi lawan Kabuto doang ya, bener gak sih? Oh ada, bahkan kita ditemenin sama Kakashi cuy di sini. Mana dia? Bam. Kita rasengan, aduh dia lagi tiduran lupa cuy. Santuy. Kita DS aja langsung di sini. Kita kapan lagi guys? Tadi itu ya skill rasengan ya guys. Mana sih itunya cuy? Kok gak ada ya? Anjir ultimate bos, mati gue. Astaga, kena ultimate guys tadi gue guys sama si Itachi ya. So tadi gue anjir resetnya lama banget cok, 15 detik anjir. Gara-gara kita nggak mati kali tadi ya. Makanya ini resetnya lama guys. Resetnya lama, ntar kita cari dulu nih jadi. Anjir mainnya di bawah coy. Anjir ultimate cok. Ultimate doi. Kita rasengan, ah nggak kena coy. Hati-hati, slow. Kena ledakan gue di sini deh. Kita ajar si ultimate lagi si anjir. Si anjir ultimate lagi bos. Tuh gue rasengan. Langsung kita putar-putar. Rasengan kena. Aduh nggak kena guys. Bangun sini lu. Nah kita putar-putar saja, slow. Masih bisa nahan doi. Masih bisa nahan dia anjir. Woi, gue yang kill dong, gue yang kill. Nah, mana sih itunya? Adanya mana? Adanya? Oh, di atas. Mati di ultimate. Masih kuat dia lu. Masih kuat dia guys, masih kuat. Kita suriken, nice. Mati ini dikit lagi nih. Gue nyasar cu. Gue nyasar. Nah, udah. Wah, kayaknya ada versi Susanoo nih, jangan-jangan. Oh ya benar guys, ada. Susanoo-nya lihat nih ya. Abis ini pasti nih Susanoo guys. Pasti. Oke, begitu ya. Lebih kuat dari yang aku kira. Anjir, kata si Itachi. Anjir, kata si Sasuke. Waktunya untuk mengeluarkan kekuatan asli kita dengan Susanoo. Buset, serem banget, cok.
siapa yang terkesima melihat kekuatan mereka berdua, guys? Yang di sini cuma Sasuke doang, teman-teman. Perfect Susanoo-nya ya. Untuk Itachi-nya tuh enggak ada, guys. Gue berharap, aduh, enggak bisa sih ya. Soalnya Itachi di sini udah dua versi, teman-teman. Yang versi Akatsuki ada, yang Edo Tensei juga ada di sini. Dan dua-duanya itu enggak ada Susanoo yang buat story kayak gini tuh enggak ada dia, guys. Makanya kurangnya di situ doang sih. Cier, kena stun dong gue. Sabar bang, please, gue mau ultimate dua kali dong. Anjir, pasti dia kabur nanti nih. Kemungkinan dia bakal kabur guys abis ini. Anjir, gue kagak dikasih ini loh sama dia loh. Gak dikasih lewat loh. Kita bisa ultimate nanti nih abis ini. Ah, kabur dia, cok. Kabur doi. Ayo kejar guys. Langsung kita lompat dari sini. Anjir, udah ada yang nyampe aja, bos. Kita, aduh, kena gitu, nah kena. Jauh banget ternyata ya jaraknya ya. Kita bisa ultimate abis ini nih. Nice, kita ultimate guys. Kita ultimate, kita berubah. Yuk, sini yuk. Aduh, sini sama gue. Wajir, ngeri banget guys. Please, jangan kabur dulu. Gue mau keluarin Kurama mode gue di sini. Langsung keluar, Kurama, nice. Kena tuh ya, baru tuh ya. Bam. Minato Sets mode nih bos, senggol dong. Minato Sets mode nih bos, senggol dong. Anjir, kuat banget guys Susanoo-nya, bangke. Ntar match kedua kita main dead match aja kali ya. Main dead match guys. Kayak ini bakal lama ya, dan kemungkinan nanti di sini kagak gua cut sih. Karena emang ini seru banget sih misi yang ini, apalagi misi ranking S. Oh itu. Misi ranking S gokil sih, serunya seru parah guys. Bener-bener harus berempat mainnya ya. Sebenarnya bertiga bisa sih, cuman tuh hoki-hokian. Kita rasengan, dar. Masuk kita keluarin lagi di sini, bam. Pada mati teman-teman kita ya. Sisa kita sendirian guys di sini. Berdua ya. Anjir, gue mati lagi, cok. Gila lu, kuat-kuat banget ya orang-orang. Orang-orang kuat banget sih Susanoo-nya guys. Mati lagi tuh ya. Ini juga kenapa harus ultimate-nya si Temari, anjir. Kayaknya tuh nggak masuk deh di make deh. Masuk apa kali? Oh, kita yang kill guys. Oke, berarti kita kalahkan di sini ya. Wanjir, para ninja pada berkumpul ya. Ini player asli teman-teman ya, bukan apa? Bukan komputer guys. Yang komputer ini nih, si Kakashi nih. Ini mereka semua bertiga player asli. Bam. Itulah dia. Keren ya misinya ya. Ntar kapan-kapan kita coba misi ranking S deh. Sebenarnya tuh ranking S agak sulit sih guys, soalnya udah jarang ya, karena emang susah banget cuy Clarina. Clarina agak-agak jarang gitu cuy. Kita ranking berapa di sini? Kita kedua ya. Ya udahlah, abis ini kita bakal coba main match sekali lagi ya. Oke teman-teman, dan kita sudah masuk ke match yang kedua. Ini match terakhir nih ya. Karena tadi kita main yang misi itu udah 9 menit, anjir, depan 10 menit cuy. Ini misi terakhirnya guys. Kalau misalkan gue mainnya rada-rada jelek, sorry ya cuy, karena gue nggak terlalu bisa mainin tipe attacker teman-teman. Gue sih lebih suka main healer ya. Bentar, kita main santai aja di sini. Main santai. Kita lihat, kita cek kanan kiri dulu guys. Ini kayak sini rusuh, di sini enak nih cuy. Bentar. Gue ngeri cok. Kena gak tuh? Oh nggak kena ya. Langsung kita rasengannya di sini ya. Anjir, kelok cok. Rasengan, bam. Wah nggak kena teman-teman. Kita asis lagi. Gue kira bakal dapet cuy tadi. Oke, hati-hati. Slow kita rasengan dulu ya kan. Anjir deh, ngilang-ngilangan cuy. Gue yang nge-lag apa gimana ini? Wah, ini gue nge-lag atau gimana teman-teman? Gue gak tahu sih. Bam. Nice. Ente, anjir dia meledak guys. Bangke. Gantian meledak. Ini kita bisa menang sih. Nah. Kita menang. Slow. Kita pertama sih. Slow. Kena. Nah. Pasti kaget. Tapi kita dikit lagi mati guys. Percuma anjir. Dikit lagi mati cok. Gue bakal diincer ini tuh kan. Soalnya di sini nggak bisa ngeheal yang gue tuh nggak suka selain tipe healer, karena nggak bisa ngeheal guys. Gue paling ini ya, nggak terlalu bisa lah mainin karakter yang nyerang doang. Gue nggak bisa guys, kombo-kombonya gue nggak ngerti. Kena rasengan, anjir. Mana doi?
Slow. Ayo sini bang. Anjir si Rapensei cok, sakit juga lumayan ya. Bam. Kena lumayan. Jangan digangguin dong. Ada yang gangguin kita guys. Anjir dia pas banget lagi. Bangke. Kita dikatakan dari jauh guys tadi sama orang ya. Oh dia berubah tuh. Gerbang 8 ya. Ini apa 8 guys, gue gak tahu tiga tuh. Top G White. Coba kita incar karakter ini aja yuk. Incar orang lain aja guys. Santuy. Aduh, telat cok. Sabar. Kita incar dia ya nih, kayaknya enak nih. Kita putar-putar saja. Wah, gue salah sih, gue kaburnya. Anjir. Kena aja lagi bangke. Nanti guys, kena nih. Agak kena lagi jarak kejauhan. Santuy. Dia ngapain sih anjir kabur-kaburan cok, aneh banget. Dia ngapain guys kabur-kaburan? Oh dia pengen kesana. Wah digangguin dong. Itu kita juga dihilangin lagi sama dia. Makan tuh Rasengan. Wah gila kagak dikasih ampun cok. Buset itu skillnya ini ya Konohamaru guys. Yang api-api tadi itu skill Konohamaru teman-teman. Buset dia ultimate tuh. Kena dua dong lumayan cuk. Ultimate-nya si Minato tadi guys dia pakainya ya. Ini gua enggak tahu ini bisa ngekill atau kagak cuma kayak ultimate-nya si Naruto ya. Karena seingat gua enggak instan kill cuy ultimate-nya si Naruto yang ini. Oke, santuy bang, jangan incer gua bang, please bang. Kena gak tuh? Wah, enggak kena teleport gua, cok. Kita surken aja guys dari jauh, kena. Nah, ini kita bisa ultimate guys. Kita bisa ultimate. Langsung kita raseng, kena. Kena kah? Ya enggak kena guys. Kita ultimate di sini yuk biar enggak terlalu lama. Bam. Anjir gak ada kena cuk. Apa ada ultimate ada? Wah agak-agak kurang guys. Kurang maling mode agak kurang cuy. Padahal depan muka ya. Kayak gara-gara terlalu ini kah? Terlalu deket kah jadi gak kena? Santuy. Nih kita keluarin sini. Buset. Dikill dong. Ini gue benar-benar sampah banget guys main di sini ya. Gue akuin gue sampah guys kalau main game deathmatch itu gue paling gak bisa cuy. Gue tuh cuma bisa main yang 4 versus 4 teman-teman. Karena kan kita dibantuin ya. Kalau misalkan sendiri-sendiri gini gue gak bisa cuy. Pokoknya deathmatch selain pakai healer gue gak bisa. Kita rasingan, aduh gak kena juga ya. Timingnya harus pas banget apa gimana sih anjir. Padahal ngerti gue kadang. Gue rasingan juga gak kena bos. Oke santuy. Kemudian bam. Ini si siapa namanya nih Orochimaru-nya yang ngeselin juga cuy. Dia semprot doang mainnya. Santuy. Nah, gue digangguin tuh. Selalu digangguin cuy. Lagi ngehit digangguin. Pasti selalu ada orang kayak gini, cok. Ya nggak salah sih ya nama juga main deathmatch ya. Cuman kan gue pengen ngehit juga gitu loh. Anjir. Di ultimate bos. Di ultimate anjing ada Susanoo nyasar bos. Wah sorry guys, gue mainnya sampah banget anjir. Gue gak enak nih kalau mainnya. Dilihatin mainnya sampah, kagak enak juga cuy sebenarnya ya. Santuy. Pasti ada jalannya guys, pasti ada jalannya. Kena. Oh gak nyampe ya. Ini si anjir nih. Lu ngapa sih selalu ngikutin gue nih jenis. Si white ini, kita hajar aja yuk. Ayo sini lu, nah kan digangguin lagi. Wih, nyolot guys. Anjir dia berhasil kabur coy. Mana sini ya? Bangke, kenapa sih harus ke gua, cu? Nah, anjir asis doang, bangke. Kita rasain guys, mati. Wah, belum mati, cu. Gua yang mati, astaga. Kenapa sih nasib gua selalu tidak baik, guys, di game ini? Gua main deathmatch selalu tidak baik, guys, nasib gua ya. Anjir, paling bawah gua, cu, malu banget. Ya sudahlah ya, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gua, silahkan like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya, dadah.